Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Marapi Bule. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga kabarnya sehat selalu dan bahagia selalu. Nah, ini kemarin itu semalam ya, Pak Su pulang kerja mampir ke toko si Akang ya, ke toko sembako. Mas suruh ngambil mie satu dus campur-campur, terus ngambil minyak kita ukuran 2 liter, terus Mas suruh ngambil kemiri, sasa, sama masako ya waktu itu. Jadi kemarin itu Mas ngechat si Akangnya, nanti Pak Su pulang kerja itu mampir ke toko si Akang. Udah Mak tulisin ya apa aja yang mau di beli gitu ya. Terus mampirlah Pak Su sore itu kemarin ngambil belanjaan di warung si Akang ini. Nah, ini dia baru Mak unboxing ya. Jadi total belanjaan ini kata si Akang 216.000 kalau nggak salah ya. Karena kemarin di belanja bulanan Ma itu belanja ke supermarket ya, Jogja supermarket. Jadi masih ada sih stok-stok yang di Jogja itu kan yang belanja yang enggak ada di si Akang ya. Ini kalau di si Akang ini mengambil mie satu dus ya. Ini satu dus juga yang Ma taruh di sini sih sebagian aja ya. Enggak Mak dibrekin di situ ya, soalnya tahu sendiri anak-anak adminnya Bang Rafi tuh kalau pada bikin mie tiap hari, pada bikin mie ya, kalau tahu mie banyak tuh pasti pada bikin mie terus ya. Jadi Mak umpetin sebagian mie-nya yang ditaruh di situ tuh, sebagian cuman ada mie goreng 6, mie rebusnya 5-5 Mak taruh sih di itu ya, di tempat mie. Nah, ini minyak Mak refill ya. Kemarin kan di belanja bulanan Mak nggak beli minyak ya, karena minyak masih ada, dapat ngasih teman-teman, dapat ngasih temannya Bang Rafi waktu itu. Jadi minyak itu masih ada, jadi Mak nggak beli di belanja bulanan kemarin. Jadi ini baru ngambil tuh di warungnya si Akang. Ini Mak refill lagi untuk garam, terus untuk kemiri dan untuk sasa. Kemarin Mak itu nonton channel YouTube-nya siapa ya, chef siapa gitu. Nah, sasa ini kata bilangnya obat ganteng. Nah, ini Mak bilang obat cantik deh. Tambah cantik di antara makan sasa ya. Jadi biasanya kan orang-orang pada bilang kalau kebanyakan sasa itu bodoh ya. Kebodohan itu bukan dari sasa ya teman-teman. Kebodohan itu karena kita malas belajar aja ya. Kalau kita rajin belajar dan rajin membaca atau menonton hal-hal yang baik juga pasti pinter ya. Bukan karena dari sasa kita bodoh ya. Nah, ini lanjut Mak itu mau ngopi dulu ya teman-teman. Habis bongkar belanjaan, ini Mak seduh kopi dulu. Mak mau ngopi nih sama Giri ya, Giri Monde Giri, sama Nastar. Dan ini semalam itu istrinya Bang Rafi, Irma, katanya kemarin tuh bikin bolu apa namanya, bolu ketan hitam ya. Nah, ini Mbak dibagi separo, jadi Mbak sesain buat pagi-pagi ngopi ya. Ini kopi susu, ngopi sama nastar, sama biskuit, dan sama bolu ketan hitam. Oh iya teman-teman, sambil teman-teman terus nonton video Mak, Mak mau sapa-sapa dulu ya buat teman-teman online Mak. Hai bestie, hai bunda-bunda, hai teman-teman onlineku semuanya, halo apa kabar? Semoga teman-teman dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi ya bareng Mak, Mak Rapi Bule di channel YouTube Mak yang sederhana ini.
Seperti biasa ya, Ma hari ini mau sharing kegiatan Ma lagi sebagai ibu rumah tangga. Hari ini Ma mau masak tapi Ma gak record ya masaknya. Tahu-tahu nanti masakannya udah mateng aja ya teman-teman. Soalnya masakan Ma itu udah sering teman-teman lihat di resep kemarin-kemarin ya. Untuk masakan yang Ma masak ini. Jadi masak Ma itu cuman goreng jengkol, goreng ikan asin, terus ada pepes oncom. Kemarin Tete Eca itu bawa pepes oncom ya, jadi Ma angetin si pepes oncomnya. Terus Ma juga goreng ayam sisa-sisa kemarin lebaran ya, waktu bulan puasa itu Ma belanja di Pak Haji ya, sebelum lebaran tuh belanja ayam 4 ekor, 2 ekor buat waktu itu orderannya Mbak Caca, yang 2 ekor lagi buat emak. Nah baru habis hari ini, nah emak goreng lah tuh si ayamnya itu, ngabisin ya, itu tuh ceker-cekernya, kepalanya, tulang-tulangnya gitu. Nah ini dia, jadi hari ini emak gak punya stok ayam lagi. Insya Allah besok emak mau ke pasar ya, mau belanja mingguan, soalnya di kulkas itu udah gak ada apa-apa lagi ya, udah bersih pokoknya ya. Selama habis lebaran itu Ma belum belanja mingguan lagi. Dan itu ikan asin japu sama selar itu, terus jengkol goreng sambal. Nah ini menu Ma hari ini. Dan ini ada pepes oncom. Kemarin itu Tete Eca pulang dari Bogor bawa pepes oncom ya, 2 bungkus ini. Jadi udah Ma angetin tadi di garang gitu ya, enggak pakai minyak, jadi di garang. Nah alhamdulillah menu kali ini cukup sederhana tapi nikmat ya teman-teman. Oke deh, alhamdulillah ini sudah di penghujung video. Hatur nuhun pisan tasadayana nutus nonton video Ma sampai detik ini. Yang belum subscribe ditunggu subscribe-nya, dan jangan lupa komentar yang positif.